Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all of my students, especially my students in General Vocational School Padang Students 1 in 2nd grade or 11th grade and all of the program. Before we going to the other topic, last topic, okay, in this semester, okay? You are going to focus all of your topic from the first until at the end. Okay, so remember, this is the last topic. Okay, the last topic is about ejective clause. Okay, before we going to the topic, okay, remember, the topic is about the relative clause or ejective clause. But remember, ejective clause is not about ejective. Because adjective is only about a word to explain noun or pronoun. But adjective clause is a different one. Okay, maksud Bapak di sini yaitu kalau adjective itu hanya untuk menjelaskan kata benda atau menjelaskan kata benda. Sedangkan untuk adjective clause bukanlah seperti menjelaskan kata benda. Dia menjelaskan sesuatu yang lebih spesifik atau memberikan informasi yang lebih mengenai si subjek bisa jadi dengan cara yang berbeda. Oke? Okay? Jadi jangan disamakan adjective dengan adjective clause. Kalau adjective clause menjelaskan kata benda, kalau adjective menjelaskan kata benda, sedangkan adjective clause adalah phrase atau gabungan beberapa kata yang memberikan informasi lebih tentang si subjek atau tentang yang siapa yang dijelaskan. Oke. Okay. Adjective clause or relative clause, the first one is whose. Okay, we use whose whether that possessive pronoun in relative clause, maybe for his, her, or their. We saw some people. Okay, example, we saw some people. Okay, we saw some people. Itu satu kalimat. Their car had broken down. Okay. Their car, yang maksud dengan their car itu ada si people tadi. Their car had broken down. Jadi, untuk menjelaskannya itu, yaitu we saw people whom their car had broken down. Nanti kalau digabungkan dia. Okay? Whom? Okay, yang kedua adalah whom. Whom is possible instead of the who for people. When is it subject of the verb? Jadi kalau whom itu lebih umum digunakan daripada who untuk si people-nya dia. Biasanya kan nanti the girl is my sister. Kemungkinan si girl ini adalah menggunakan pakaian berwarna hitam. Jadi the girl who wears a black dress is my sister. Kalau itu kita gunakan who. Tapi kalau whom untuk menjelaskan si people itu lebih umum menggunakan kata whom. Itu maksudnya di sini. Oke. Okay. The boy whom I wanted to meet is on the way here. Jadi maksudnya di sini, ini di sini kan ada dua kalimat sebetulnya. Cuman itu dijelaskan ada pemberian penjelasan lebih mengenai si the boy. Kalau sebetulnya kalimat pertamanya adalah the boy is on the way here. Si lelaki ini, si anak lelaki ini sedang menuju jalan kemari. Cuman, ini ada penambahan. Whom I wanted to meet. Yang saya ingin temui. Yang ingin saya temui. Jadi, inilah yang dimaksud dengan adjective clause-nya. Whom I wanted to meet. Oke. Okay. Ingat, adjective clause ini adalah gabungan dua kalimat dari kalimat induk dan kalimat pendukung. Jadi kalimat utamanya di sini adalah the boy is on the way here. Oke. Okay. Itu tak dipungkiri lagi adalah sebuah kalimat. Sedangkan whom I wanted di sini adalah kalimat pendukung. Jadi penambahan ke informasinya itu adalah lelaki yang saya ingin temui. Jadi jadilah dia adjective clause-nya. The boy whom I wanted to meet is on the way here. Nah, jadi contoh ini adalah yang dimaksud dengan adjective clause-nya. Oke, okay. Kita masuk yang
Lain contoh yang lain, jika kita bisa menggunakan whom with a preposition to, from, with, whom, on, etc. Okay, the woman with whom he fall in love move another town. Jadi kalau kalimat utamanya hanya the woman love move to another town. Cuman ditambahkan dengan whom fall in love. Kalau sebetulnya cuman the woman move to another town. Wanita yang pindah ke kota yang lain. Cuman ada penambahan informasi, wanita yang pindah ke kota lain ini yang sedang jatuh cinta. Jadi inilah dia, the woman with whom he fell in love move to another town. Okay. We can use where is a relative clause to talk about place. Okay, relative clause ini biasanya juga disebut dengan relative of both. Kalau di penjelasan-penjelasan video, terkadang dia bagi dua, yang relative noun-nya dengan relative both-nya. Jadi tidak jadi masalah, cuman penggunaannya untuk where itu untuk menjelaskan suatu tempat. Oke, misalnya, example, the hotel wasn't very clean, we stayed here. Oke. Jadi kalau dia kita gabungkan, ini kan jadi dua kalimat dia. The hotel wasn't very clean. Kemudian kalimat keduanya, we stayed there. Jadi kita mau gabungkan ini menjadi sebuah adjective clause atau relative clause. Okay. The hotel where we stayed wasn't very clean. Jadi ini kan tadi the hotel wasn't very clean. Itu kalimat utama. Where we stayed, kalimat kedua. Jadi dia gabung. Jadi satu kalimat menjadi relative clause. So, the hotel where we stayed wasn't very clean. Jadi artinya nanti begini. Hotel yang kita tempat menginap tidak bersih. Bukan lagi diartikan di mana. Karena di sini artinya menjadi yang dalam bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut. Okay, we use that when we say the day, the year, the time that something happened. Kita menggunakan kata penghubungnya, okay, that itu untuk menjelaskan day, year, time, and something happened atau sesuatu yang terjadi. Example, the concert that we all went to the was held last Friday. Maksudnya kalau kalimatnya sebetulnya hanya ini saja, the concert was held last Friday. Tapi konser ini yang kita kunjungi, berarti we all went to was. Itulah yang maksud dengan adjective clause-nya. The concert that we all went to was held last Friday. Konser yang kita pergi kemarin, okay, adalah terjadi atau diadakan pada Jumat yang lewat. Okay. We can say the reason why something happened or the reason that something happens. You can also leave out why and who that. Kita juga bisa menggunakan untuk alasan menggunakan why. Contohnya, the reason why I'm phoning you is to invite you to a party. Okay. The reason why I'm phoning you is to invite you to a party. Alasannya yang saya telepon kamu untuk mengundangmu ke sebuah pesta. Oke. Itulah berarti contoh-contoh dari adjective clause-nya. Oke, jadi ingat, adjective clause itu bukanlah kata sifat misalnya cantik, tampan, hence beautiful, handsome, angry, hungry, bukan. Yang dimaksud dengan adjective clause di sini adalah gabungan beberapa kalimat yang memberikan informasi tentang si subjek atau si objek atau si tempat yang dibicarakan. Oke, bisa saja sebagai subjek, bisa saja sebagai objek, bisa saja sebagai tempat. Oke, dia itu ada beberapa contohnya menggunakan who, whom, where, whose, or which. But remember, who, whom, where, whose, or which di sini tidaklah sebagai kata tanya, tetapi sebagai relative clause yang artinya yang. Oke, okay? Jadi to check your understanding about adjective clause,
please answer this question and write the answer in kolom komentar. Okay? Jadi untuk menunjukkan anak kita sudah mengerti, tolong jawab number 1 until number 10. And please look at the instruction. Complete the sentences with who, whom, where, whose, or which. Jadi anak-anak kami hanya tinggal mengisi yang gaps-nya ini atau blanks-nya atau titik-titiknya ini dengan menggunakan who, whom, where, whose, or which. Okay, I give you example number 1. Mr. Widodo is an architect who always stay at home. Okay? Seperti yang Bapak jelaskan tadi, sebetulnya ini adalah gabungan dua kalimat yang dibuat menjadi satu kalimat yang disebut dengan relative clause. Jadi begini, Mr. Widodo is an architect. Titik. Mr. Widodo always stay at home. Cuman kita gabung menjadi Mr. Widodo is an architect who always stay at home. Jadi Mr. Widodo adalah seorang arsitek yang selalu menetap di rumah. Okay? This is example of our activity and please complete the number 2 until number 10. And please write your answer in kolom komentar or you can send by via Telegram or WhatsApp our group from our school. Okay, that's remember, this is our last topic. Keep your study and remember all of our topic from the first until at the end. Okay, if you don't understand, you can ask me because the beginning of the December, we are going to take examination in the first semester. Okay, I think enough. Thank you for your attention. Keep study, okay? And see you next semester. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Bisa.